Baik. Itulah beberapa video yang menunjukkan bahawa beberapa kumpulan dan individu umat Islam yang dia ni ikut perarakan perayaan kaum di Malaysia ni, salah satu dia ikut, ada satu NGO yang dia ni buat video live dekat IG, TikTok, kata dia bagi makan, minum ketika perarakan dan sebagainya lah. Saya nak quote sikit apa yang disebutkan oleh Mufti Pulau Pinang Dr. Wan Salim berkaitan dengan kekecewaan lah apabila ada di kalangan umat Islam yang turut sama dengan apa-apa aktiviti yang melibatkan pegangan akidah, kefahaman, ketuhanan mana-mana. Contoh kalau rujuk Jabat Mufti, dia ada satu artikel atau kajian dapatan fatwa daripada Mufti Pulau Pinang, Jabat Mufti, berkaitan panduan perayaan non-Muslim. Jadi kalau perayaan-perayaan non-Muslim ni, ada perayaan yang kita boleh join atau ada perayaan yang kita tak boleh join. Nak boleh join ni bila? Bila benda tu melibatkan adat. Kalau dia melibatkan keagamaan, maka kita dilarang untuk join program-program yang macam tu. Contoh sebab kita benda yang melibatkan adat, apa dia? Contohnya Chinese New Year. Dia sebagai adat, pertukaran kalender. Tahun ni tahun Arnab, tahun depan tahun apa, semut ke apa ke, kuda ke apa ke. Dia tukar binatang tu je, dia tak ada kena mengenangkan sebarang ritual ibadat secara formal lah. Adapun benda-benda yang lain, kita tengok dulu. Contohlah tai pusing ke, atau tanglung ke, atau ponggel ke, atau apa-apa perayaan, Christmas ke, yang kalau perayaan tu melibatkan keagamaan, maka kita bagi peruntukan tu kepada, sebab kita duduk di negara kita ni, negara aman, negara harmoni. Kita kenal setiap bangsa ada dekat negara kita, dan kita tahu peruntukan peruntukan perundangan dan perlembagaan untuk setiap agama tu. Macam contoh di Pulau Pinang baru ni, masa ada perayaan tu, tutuplah start daripada hari Khamis tu, Jumaat, Sabtu, Ahad, 3-4 hari tutup. Jadi kita pun tahu orang akan ramai daripada luar, daripada Indonesia, daripada India, Chennai, Madras dan sebagainya, mai untuk sama-sama meraikan. Jadi kita tahu, kita menghormati agama, menghormati kebudayaan kaum tertentu, kaum India terutamanya di negara kita. Kita okey, tak apa, tak ada masalah, biar mereka nak buat. Dan bila kita pi dekat Tanjung, bila jam, kita tak akan marah kat mereka. Sebab apa? Sebab hang dah tahu kan, hang nak Pulau Pinang kan, hang tahu kan jam. Yang kata pi ikut jalan tu buat apa? Dan kalau hang terpaksa ikut, hang tak lima orang mereka lah. Sebab ini well known di kalangan orang. Sebab tu sama juga dia, bila dia lalu semayang Jumaat, dia akan horn tak? Dia tak akan horn. Sebab apa? Sebab dia tahu ni orang balik semayang Jumaat setiap minggu, dia menghormati. Lama mana pun dia akan tunggu. Sebab Allah, dia tahu. Dia tak kata Allah, dia tak Islam. Contoh, dia kata hayya, hayya. Hayya macam azan pula, hayya solat. Hayya dia kata, alamak, silap lah. Tengok jam, aduh, 2:20, time orang balik Jumaat, silap aku lalu tang ni. Dia akan blame diri dia kerana tak patut dia ikut jalan tu. Sebab apa? Sebab kita duduk di negara kita ni, kita kenal. Macam mana dia kenal kita, kita kenal dia. Jadi kita bukanlah anti kepada mana-mana non-Muslim. Tak apa, kita boleh urusan dengan dia. Dia meninggal, kita boleh pergi tengok dia. Tok dia meninggal, kita boleh tengok. Alah, kadang-kadang ni bawa bapak dia wheelchair depan rumah kita. Dia pun dah tua, bapak dia pun dah 80 lebih. Tak tahu dia habang kita, bapak dia meninggal. Kita boleh pergi rumah dia? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ambil lah 50-30 bungkus kat tangan, bagi kat tangan dia. Tak apalah, you simpan lah lima. Apa pasal? Tak apalah, share-share lah. You sedih, saya buat. Bagi apa yang boleh tolonglah. Kita pilih dia. Tak, itu akhlak Islam yang baik. Cuma ritual agama dia tak payahlah ikut. Contohnya macam Ahmad, macam ada apa? Yang musician dia mainkan teng teng teng, maksudnya mayat nak ambil dah time tu. Masa tu hantar ya lah, cari tak tahu mana Pak Haji duk telori.
dia nak main ting ting. Dia babai kat awak, ting ting eh. Ha, turun, bagi dia buat, tak apa. Ha, maksudnya kita jalan dia nak pergi dah, kita pun duduk tepi jauh sikitlah. Apa ritual ibadat nak buat, buat lah macam tu. Tak apa, kita jangan join secara formal macam tu. Kalau anak dia kena kahwin, boleh lah kita pergi. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Tapi saya tak tahu ustaz, dia order kat siapa. Rakan-rakan kita India pun, dia pun pandai. Kalau kawan-kawan dia orang Islam banyak, dia tak akan order kat catering yang mepek-mepek. Dia akan cari catering yang semua orang boleh makan. Tapi saya tengok catering ni, yang tak boleh makan, tak apa lah. Pergi kenduri mesti makan ke? Tak lah. Yang penting yang pergi kenduri. Yang penting yang lepas ketui kat dia. Bungkus RM50 yang kata dia, saya nak kena balik lah ni. Oh ya, tak makan lagi. Tak apa-apa, saya makan buah, minum ayam. Okey, okay, tak apa. Tak apa, you simpan lah. Dia dapat dia. Tak apa, membantu dia. Dia pun kata, tak apa, tak apa, tak makan, tak apa. Berikut lah, contoh lah. Yang penting kita pergi rumah dia. Kita pergi kenduri dia. Dia seronok, dia tengok kita. Itu akhlak yang penting. Kita boleh muamalat tak apa dengan orang bukan Islam, tak ada masalah apa. Cuma benda melibatkan keagamaan, kita ada sedikit border lah. Kita tak boleh lajak kalau benda-benda tu. Sebab dia dalam konsep kulia ayyuhal kafirun sangat jelas. Akhir ayat Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi toleransi atau tasamuh dalam bab-bab berkaitan akidah ni tidak ada ruang. Tapi tengoklah sebagai, dia ada tiga hukum lah. Satu sebagai pemimpin, satu sebagai apa nama penjaga keselamatan polis, jepam bomba ni, dan kita. Kalau dia pemimpin, dia boleh pergi tak? Dia pergi sebelum start apa-apa ritual ibadat tu. Dia pergi, dia peruntukkan ke apa-apa yang cakap-cakap tu. Kini balik eh. Mungkin salah seorang staff yang bukan non-muslim daripada pejabat dia, dia kata, okay, hang stay dalam majlis ni sampai habis, aku gerak dulu. Tak apa. Rakan-rakan kita India tu, mereka faham, tak ada masalah apa. Sebab kita kena cakap, baru dia tahu. Kalau kita tak cakap, dia tak tahu. Lepas tu saya polis kan? Yalah, sebagai kita pemimpin. Sebab orang undi kita dulu, ada semua bangsa, semua kaum, semua agama. Masa kita buat kempen pilihan raya, kita ada lah abang kata, okay, saya orang Islam, function-function apa non-muslim, saya tak akan main, undilah saya. Tak ada siapa kat undi lah. Tapi bila kita dah undi, kita boleh, tak apa. Ada sedikit kelonggaran-kelonggaran yang tertentu, tetapi bukan terlibat secara formal. Tak start apa lagi di bawah kumpul, ada hampir sat ke apa ke, ataupun wakil siapa-siapa. Boleh, tak ada masalah. Macam korban lah. YB kawasan kita tu, dia non-muslim. Kalau kita buat korban, dia tak mai pun. Dan kita ada marah dia. Apa hang YB kawasan tak mai kami korban? Tak apa, kita tahulah. Korban tu sensitif untuk dia sebab agama dia. Tak apa, tak ada masalah. Janji dia bagi kita lembu 2 ekor. Contoh. Dia tak main tapi pejabat ada. Bukan duit dia pun. Duit pejabat ada turun untuk semua rakyat, semua bangsa. Dia bagi dia. Kita tak apa, kita ambil. Dia tak main. Dia tak main, kita tahu. Kawan kita duduk jiran kita sama juga. Dia tak main korban, kita marah lah. Tak main, tak apa. Sebab kita faham dia. Dia faham kita. Tak ada isu apa pun, tuan-tuan. Mudah je kita hidup di negara kita ni. Negara yang mudah. Jadi kita apa pun kita kena bagi tahu lah kat dia. Bila dia tahu, dia kata okey macam ni, dia pun faham. Bukan semua orang India jahat. Bukan semua orang Cina jahat. Semua Cina jahat. Tak, semua India jahat. Tak. Jahat ni bukan bangsa, jahat ni individu. Syaitan ni bukan ada kat bangsa, individu. Ada ada orang Cina yang baik. Ada lah tuan-tuan, lama-lama kawan kita, kereta kita rosak 4 pagi kat jambatan kedua, kita telefon dia main apa? Cina. Ay apa ni? Boleh boleh ke tolong? Ay boleh boleh saya main. Satu pejabat kita. Pas tengah pagi dia main tolong repair kita. Kita dengan isteri dengan anak tepi jalan contoh. Dia main tolong kita. Ada Cina baik, ada. Ada Cina jahat. Ada. Jadi alung apa apa semua gangster. Ada tak India yang jahat? Ada. Ada tak India baik? Ada. Kita di tempat kerja muka macam sedih sangat. Sebab apa dia main kita? Nama dia Mutu Sami. Mutu main kat kita. Eh Ahmad, apa pasal muka sedih? Kereta rosak lah ikon lah. Aku nak pembik anak aku pula. Rotek pula nak mati pula. Aku jadi serabut ni. Susah. Tak ada apa. Dia pergi Mutu Sami. Bancu kat kita 3 in 1. Dia main letak. Dia buka poket kita. Dia lepas dalam tu 2,000. Kita kata eh duit apa ni? Ahmad, you jangan cakap. You pergi buat you punya kereta. Buat rotek. Ambil-ambil anak hang balik universiti semua. Duit pelan-pelan bayar aku. Dia tak Islam. Allah. Adik-adik kita telefon tak angkat tangan.
tak angkat. Kita pergi rumah dia, ketuk, tak buka. Lampu depan buka, bila kita pergi dia tutup dia berdepan. Tu adik-adik kita, mutu bagus, dia tolong kita. Ada. Ada tak orang kita, tapi jahat? Ada. Anda ada tunggakan LSDN, tekan satu. Ada tak? Ada. Ada scam kita. Bunyi saya dapat lagi. Dia telefon. Saya syok layan dia ni. Seronok menyembang. Saya tiba macam mana dia buat kat kita kan? Saya buat dia. Tekan satu untuk sembangan operator. Lepas tu dia tanya, "Assalamualaikum, boleh saya bantu?" Saya tiba macam dia pula. "Selamat pagi. Anda ada tunggakan LSDN 200. Tekan satu untuk masuk kubur. Tekan dua untuk masuk neraka." Lepas tu dia tak tiba dah. Dia kena. Hang buat kan? Hang buat kan? Hang buat kat orang sedap kan? Aku buat kat hang pula. Tu ada tak orang kita? Ada. Lama-lama tipu dia orang. Ada orang kita baik. Ada macam tuan-tuan. Hak muka bertakwa, hak baik. Hak jenis manjang tahiyat akhir, doang kunut bila pun. Macam tuan-tuan baik kan? Jadi bangsa tak kena mana jahat atau baik. Kita cakap dia, dia boleh dengar. Kalau kita tak cakap tuan-tuan, tahun depan isu yang sama akan main. Dia bila dia faham, dia kata, okey. Yang ni hampa tak boleh join kami. Tak salah poin. Bukan kita tak join, maksudnya kita tak kawan dengan dia. Kawannya okey je. Benda-benda tu benda-benda yang kita boleh settle dalaman. Ha, macam tu. Okey.